Mas, gimana? Mira udah ketemu belum? Aku udah cari kemana-mana, tapi masih belum ketemu. Ngapain sih pakai dicari-cari segala? Bikin repot aja. Sebentar lagi, aku akan berhasil dapetin Mas Doni. Impian itu sekarang udah ada di depan mata. Gak lama lagi, aku akan jadi istrinya Mas Doni. Mas, aku tahu kamu tuh lagi banyak pikiran banget. Ini aku buatin kamu teh. Kamu minum dulu ya. Setidaknya biar beban pikiran kamu jadi lebih berkurang. Gak usah, Sel. Loh kok gak usah sih? Aku udah buatin kamu teh loh. Nih, minum dulu Mas. Makasih ya. Sama-sama, Mas. Gimana, Mas, tehnya? Enak gak? Makasih ya. Sel, kau bantuin aku cari Mira ya. Aku benar-benar gak tenang kalau kayak gini. Aku nggak tahu dia di mana sekarang. Iya Mas, tenang aja. Pokoknya aku akan bantuin kamu sampai nemuin Mira ya. Kamu nggak usah khawatir. Kayaknya obat bius yang aku taruh di minuman itu mulai beraksi nih. Mas, aku pijitin kamu ya, biar kamu sedikit rileks, ya? Astagfirullahaladzim. Selfie, kok kamu ada di sini? Hah? Mas, kok kamu bisa ada di sini sih? Ya aku juga nggak tahu kok kamu bisa ada di sini. Kamu bisa ngapainin aku sih, Mas? Ya Mas, kalau sampai Mira tahu kita bisa ngapa-ngapain, dia pasti bakal marah besar. Impian itu sekarang udah ada di depan mata. Gak lama lagi, aku akan jadi istrinya Mas Doni. Selfie, kamu sakit? Ditanya kok malah nangis sih? Tante, hamil. Kamu hamil sama siapa? Kamu kan udah cerai sama suami kamu. Aku
hamil sama Mas Doni, Tante. Mas, apa benar yang dibilang sama Selvi, Mas? Sel, kamu jangan fitnah. Mas, kamu ngaku aja deh. Waktu Mira kabur dari rumah, kita sempat tidur bersama, kan? Maafin aku ya, Mir. Aku juga gak nyangka semuanya kayak gini. Tapi anak yang aku kandung ini adalah anaknya Mas Doni. Kamu ngaku, Mas? Iya kan, Mas? Benar, Mir. Sel, kamu kan sahabat baik aku. Ya, aku percaya banget. Kok kamu tega banget sih sama aku? Mir, maafin aku ya. Maafin aku. Sudah. Nasi sudah menjadi bubur. Anak yang ada di dalam kandungan Selvi ini harus punya bapak yang jelas. Jadi, mau gak mau, kamu harus nikahi Selvi. Cobaan apa lagi yang gak kau berikan kepadaku, ya Allah. Aku harus ikhlas berbagi suami dengan sahabatku sendiri. Selvi Kusumawati binti Mulyono dengan Doni Alamsyah binti Saptara Harja yang walinya diwariskan kepada saya dengan mas kawin 10 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya Selvi Kusumawati binti Mulyono dengan mas kawin tersebut tunai. Gimana saksi? Sah? Sah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sabar ya, nak. Uang ini pegang. Nanti sisanya akan aku transfer buat kamu. Siapa laki-laki ini? Dia cuma teman aku kok, Mas. Gak usah bohong kamu. Aku udah denger semuanya. Dia kan, laki-laki yang udah hamilin kamu. Dan kamu udah fitnah aku. Kamu fitnah aku kalau aku yang hamilin kamu. Ada apa sih ribut-ribut? Diam! Anak yang ada di dalam kandungan aku ini adalah anak kamu. Bukan! Aku udah dengar semuanya. Dan mulai sekarang, aku ceraikan kamu. Enggak, Mas. Mas, aku mohon, Mas. Aku mohon tolong jangan tinggalin aku, Mas. Mas, aku mohon jangan tinggalin aku. Mas, maafkan aku, Mas. Mas Doni! Perutku! Aduh, perutku! Selvi! Oh, ya ampun, Mas Doni, Mas. Mas, tolong aku, Mas. Mas Doni, Mas, maafkan aku, Mas. Aku mohon. Aku mohon maafkan aku, Mas. Dara, Mas. Mas, aku keguguran, Mas. Mas, tolong aku, Mas. Lu bawa ke rumah sakit.
Bos. Mas jangan, Mas. Aduh. Mas. Mas. Mas Andri, tolong maafkan aku, Mas. Aku mau minta maaf atas apa yang terjadi sama kita selama ini. Maafin aku ya. Maafin Mira juga ya, Mas. Bu, mulai sekarang Ibu harus terima Mira apa adanya. Karena sampai kapanpun aku dan Mira akan tetap menjadi suami istri. Mira. Mira. Kamu kenapa? Aku gak tahu, Mas. Dari kemarin badan aku gak enak. Yaudah, aku telepon dokter ya. Gimana keadaan istri saya? Istri Pak Doni tidak sakit. Dia sehat. Tapi kenapa keadaannya seperti ini, dok ya? Itu karena ada janin bayi di perut Bu Mira. Maksud dokter apa ya? Janin apa? Ibu. Alhamdulillah.